الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kemudahan beri kita anugerah Beri kita rezeki, bisa hadir di majelis yang mulia ini. Akhir zaman ini, banyak orang lupa, banyak orang tidak sadar, banyak orang berada dalam khayalan, kemudian menganggap rezeki adalah uang. Rezeki adalah uang, dia menganggap kalau punya uang maka dia dapat rezeki, kalau enggak punya uang maka dia tidak mendapat rezeki. Ikhwani dunia dan segala isinya bukan sekedar uang dunia dan segala isinya kita punya harta jenisnya apapun baik itu kendaraan pakaian ataupun yang dimakan yang dikenakan dan harta yang disimpan semua itu nilainya sangat-sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya, bahkan dikatakan tidak menyamai sebelah sayap nyamuk. Karena itu, orang yang berbangga dengan hartanya, berbangga dengan duitnya, berbangga dengan jabatannya, berbangga dengan harta yang dimilikinya, maka itu orang yang sangat-sangat ngelamun, orang yang sangat-sangat berkhayal. Karena Allah yang Maha Benar mengatakan dunia dan segala isinya tidak sebanding dengan sayap nyamuk sebelah sayap nyamuk tetapi kalau yang namanya bisa hadir di majelis ilmu hudhuru majlis ilmu, afdalu min salati 1000 raka'atin wa iadati 1000 maridhin wa huduri 1000 janasah siapa yang bisa hadir di majelis ilmu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka itu lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat Dan ditambah lagi lebih utama daripada menjenguk seribu orang sakit Dan lebih utama daripada mengurus seribu jenazah Yang dimaksud hudur mengurus seribu jenazah adalah Satu jenazah begitu mendengar ada orang yang meninggal dunia Kita datang ke rumahnya ikut memandikannya Menunggu sampai di kafani ikut mengkafaninya Kemudian mengantarkannya ke masjid mensolatkannya ikut mensolatkannya Dan mengantarkannya sampai makam, mengikuti proses pemakamannya sampai selesai, kemudian mengucapkan salam takziah kepada keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan itu baru huzur jenazah. Hadir satu jenazah, mungkin seumur hidup kita belum pernah seperti itu kecuali untuk orang tua kita sendiri, kecuali untuk keluarga kita sendiri, tapi berkat kita duduk di majlis yang seperti ini, Allah Ta'ala kasih pahala, seribu sholat. pahala seribu menjenguk orang sakit sepahala seribu hudur jana jenazah ini yang namanya rezeki ini yang namanya rezeki bahkan mungkin dari pagi sampai Ba'dal Isya tadi sebelum kita nyampe ke tempat ini lidah kita keluh tidak banyak istighfar tidak banyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala lidah kita ini kurang minta Allah agar mengampuni kita Agar Allah memberi rahmat kita, agar Allah memberkati kita, kurang tetapi begitu kita masuk majelis yang seperti ini, gak usah minta, gak usah ngucap. Justru Allah yang menyatakan, malaikat ditugaskan khusus, malaikat khusus, malaikat yang gak punya tugas lain, kecuali yang satu ini, di akhir majelis, malaikatnya disuruh membuat pengumuman dengan suara yang lantang. Kemudian malaikat mengatakan anqumu maghfuran lakum. Silakan kalian berdiri, silakan kalian pulang karena dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam hari ini hadirkan orang-orang yang kita cintai di hati kita, hadirkan keluarga kita di hati kita agar kita semua mendapatkan ampunan, maka saat itu keluarga kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua kita diampuni oleh Allah pasangan hidup kita anak keturunan kita sahabat dan teman kita yang ada dalam hati kita juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala anqumu maghfuran lakum dan sepanjang majlis dari mulai kita duduk kita bergerak kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tidak henti-henti malaikat mengatakan Allahumma gfirluh Allahumma rahamuh Ya Allah ampuni dia Ya Allah sayangi dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah sayangi sayangi dia ini nikmat yang luar biasa Alhamdulillah tapi nikmat yang semacam ini seringkali tidak kita anggap jadi nikmat seringkali tidak kita anggap sebagai anugerah seringkali suatu adat yang biasa-biasa saja bahagia kita tidak luar biasa bahagia kita biasa biasa saja tapi kalau dapat uang 200 triliun Masya Allah bahagianya luar luar biasa naik jabatan ke pangkat yang tinggi bahagianya luar biasa dikumpulkan sanak kerabat handai tolan teman dan tetangga kenalan semua foto selfie pasang di tempat-tempat yang harus dipasang baik itu di websitenya baik itu di YouTube-nya baik itu di Instagramnya baik itu di Facebooknya baik itu di status-status WhatsApp-nya dipasang lagi naik pangkat diangkat jadi pejabat diangkat menjadi komisaris, diangkat menjadi A sampai Z, dia umumkan. Tapi kalau kita hadir majelis yang seperti ini, kita merasa biasa-biasa saja. Naudzubillah min Zariq. Kalau sampai hati kita masuk majelis ini merasa bahwasanya nikmat di majelis ini, anugerah di majelis ini, nilainya sama uang yang triliunan itu masih besar uang yang triliunan, maka hati kita sakit, Hati kita kotor, hati kita enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang meremehkan majelis yang macam ini, orang yang mengandang memandang rendah majelis yang semacam ini adalah ketika dia masuk majelis macam ini, dia masih merasa miskin. Dia masih merasa orang yang susah. Dia masih merasa orang yang enggak punya uang. Dia masih merasa orang yang ekonominya rendah. Dia masih merasa orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang semacam ini naudzubillah min dzalik. maka dia telah meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala dia telah meremehkan anugerah yang luar biasa karena itu kalau kita lihat para haba imul kiram para habib-habib yang mulia zaman dahulu kala dan yang ada saat ini semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan dan ketaatan begitu pula para guru dan para kiai orang-orang yang soleh dari zaman ke zaman beliau-beliau tidak pernah mengagungkan dunia tidak pernah memuliakan dunia Tidak pernah meletakkan dunia di dalam hatinya, tetapi begitu ada majelis yang semacam ini, beliau-beliau agungkan majelis yang semacam ini. Kita lihat tadi Al Habib Ali, beliau walaupun uh, dalam usia yang sudah tidak seperti saya, dalam usia yang tidak seperti saya, tapi begitu hadir di majelis Maulid, masya Allah, semangatnya luar luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah warisan para anbiya wal mursalin. Karena ini adalah warisan para aulia was salihin, al ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi dan amalan yang semacam ini adalah amalan yang diajarkan oleh para para ulama. Ikhwani rahimakumullah, maka sebelum saya ceramah, sebelum saya menyampaikan yang bisa saya sampaikan dengan izin Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya minta Anda semua khusus hati saya sendiri untuk saat ini merasakan kita dalam nikmat yang luar biasa. Kita dalam anugerah yang luar biasa. Jangan merasa kecil dirimu, jangan merasa hina dirimu, jangan merasa kamu tidak punya kekayaan karena sesungguhnya orang yang punya dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia-manusia yang kayanya luar biasa. Bagaimana dia tidak kaya? Karena hatinya ada Allah, hatinya ada Rasulullah. Dia punya kuncinya surga dan dia punya pembuka kunci surga. Surga itu kita punya kuncinya, tapi kalau enggak ada yang buka kita enggak bisa masuk. Alhamdulillah, kita punya kuncinya la ilaha illallah dan kita punya manusia yang akan membawa kita ke dalam surga yaitu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hatinya dulu dibenerin ini kita datang di sini nikmat datang di sini anugerah di sini kita dapat karunia yang luar luar biasa jangan remehkan majelis yang semacam ini kalau hadir seperti ini kita lihat coba lihat kampung ini jalanan ini dirubah oleh panitia dirubah oleh sahibul hajah kanan kiri menjadi indahnya luar luar biasa kalau baru manusia yang mengurus majelis ini merubah kampung kang lorong yang tadinya biasa-biasa saja menjadi suatu tempat yang indah dan enak untuk dipandang mata, enak juga untuk didengar oleh telinga, enak juga untuk dihirup oleh hidung kita sebagai manusia. Maka bagaimana Allah Ta'ala kirimkan hamba-hamba Allah dari malaikatul kiram dan arwah kaum solehin untuk menjadikan ruangan ini menjadi indah dengan caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menghias dengan hiasan yang tidak bisa dilihat oleh mata tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium oleh hidung manu, manusia, tetapi bisa dilihat dengan hati, didengar dengan hati, dirasakan dengan ha, dengan hati. Kalau udah hati ini terasa, hati ini nyambung, maka kita akan mendapatkan nikmat yang luar luar biasa. Maka sekali lagi mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Topik malam hari ini simple, sederhana. Gak bertele-tele, gak panjang-panjang, gak pendek-pendek. Singkat saja, karena aroma kebuli sudah menggoda. Ya, aroma kebuli udah meng menggoda. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Ya, mau nanya, tolong dijawab jujur. Biasanya Anak sekolah itu pengen jadi kaya ketika sekolah atau nanti setelah lulus kuliah. Nanti setelah lulus kuliah, betul atau betul. Ya, yeah. itulah yang salah dalam pola pikir kehidupan kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin umatnya menjadi bos, beliau ingin umatnya menjadi pemimpin. Beliau ingin umatnya menjadi orang-orang yang menguasai ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya menjadi orang yang di bawah meminta, tapi Rasul ingin menjadi umatnya yang di atas mem memberi. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal diam, tidak pernah beliau stak, tidak pernah beliau itu menganggur dalam tanda petik. Beliau selalu bergerak dan berusaha. Beliau tidak pernah menengadahkan tangan beliau, tampil sebagai orang yang memberi di mana-mana dengan hartanya, jiwanya, ilmunya, apapun yang beliau miliki. Tapi saat ini, apa yang terjadi? Kita didik anak-anak kita untuk sekolah, kemudian kita jejalkan di dalam otaknya, di dalam pikirannya. Kamu sekolah yang pandai, nanti kalau kamu selesai dari kuliahmu, kamu punya gelar sarjana, di situ kamu akan kerja di perusahaan-perusahaan ternama, kemudian kamu akan mendapatkan gaji yang luar, luar biasa. Akhirnya kita cetak anak-anak kita untuk menjadi karyawan-karyawan, kita cetak anak-anak kita untuk menjadi pembantu-pembantu. Kita tidak cetak anak-anak kita untuk menjadi penguasa. tidak mencetak anak-anak kita menjadi orang-orang yang pas di negeri ini tetapi kita cetak anak-anak kita untuk menjadi pelayan yang melayani ikhwani rahimakumullah bukan itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenapa kerja menunggu selesai kuliah kenapa tidak saat ini juga kita bekerja lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sejak kecil sejak kecil kita semua sudah hafal pekerjaan nabi di waktu kecil adalah menggembala kambing adalah menggembala kambing cerita ini kita dengar dari satu generasi ke generasi dari satu waktu ke waktu tapi tidak pernah kita renungi apa yang dimaksud rasul kerja menggembala kambing ikhwani rahimakumullah saat itu adalah masyarakat arab masing-masing punya peternakan mayoritas orang arab punya peternakan kambing punya peternakan unta Karena itu kalau ada orang yang mampu menggembala kambing, maka ia bisa hidup terhormat di tengah-tengah masyarakat. Bukan sebagai orang yang minta-minta, tapi orang yang bisa bekerja bil ujrah dengan gaji yang sudah ditetapkan. Maka sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibekali oleh Halimatus Sa'diyah, sa ibu susunya yang mulia, untuk apa? Bisa hidup dimanapun berada. Minimal punya pekerjaan yang dikuasai. Keahlian yang dimiliki. Maka Rasul dididik untuk menjadi penggembala kambing. Penggembala kambing. Yang itu punya multi manfaat. Punya manfaat yang banyaknya luar. Luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW. Wa 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 mulailah bekerja menggembala kambing. Dikatakan dalam kitab Irsyadul Mu'minin. Karya Syekh Isam Hadik salah satu keturunan ya Hasim Ashari rahimahullah di situ Nabi menggembala kambing bil ujra dengan dibayar dengan diopah. itulah pekerjaan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kemudian Rasul tumbuh dengan membangun karakter yang luar biasa manusia yang jujur manusia yang cerdas manusia yang amanah manusia yang santun manusia yang ramah Manusia yang penuh dengan senyum... Manusia yang wajahnya menenteramkan jiwa... Manusia yang pituturnya tak pernah berdusta... Baginda Muhammad... Sallallahu alaihi wa sallam... Maka terdengarlah dari satu teringa ke teringa yang lain... Dari satu orang ke orang yang lain... Manusia yang satu ini... Adalah pekerja yang handal... Pekerja yang bisa dipercaya... Maka naik usia Nabi Muhammad... Sallallahu alaihi wa sallam... Menurut riwayat 12 tahun diajak oleh pamannya yang miskin Abu Talib Abu Talib paman yang punya anak banyak saat itu Nabi tinggal di rumah pamannya yang bukan hartanya banyak tapi anaknya banyak ekonominya lemah maka Rasul dididik oleh pamannya untuk tidak bergantung pada siapapun untuk bekerja dengan apa yang bisa dikerjakan maka Rasul pun menggembala kambing tapi sampai usia kurang lebih 12 tahun Abu Talib kemudian meningkatkan pekerjaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa sallam, Rasul mulai diajari berdagang ke luar negeri. Apa yang diajarkan Abu Talib? Ekspor impor. Umur 12 tahun Nabi kita udah ekspor impor. Ekspor impor. Umur 12 tahun. Apa yang terjadi terjadi selanjutnya? Dari 12 tahun sampai 25 tahun 13 tahun Nabi menekuni bisnis ekspor impor tentunya nama Nabi Muhammad SAW sudah tersohor di penjuru dunia pedagang yang satu ini kalau bawa barang tak pernah barangnya jelek kalau dagang tak pernah dia berdusta maka begitu kafilah Nabi sampai ke negara tujuan belum dibongkar sudah habis ludes laku dengan keuntungan yang luar biasa keuntungan yang kecil tapi berlipat ganda Saat itulah ikhwani rahimah kumullah. Nabi pun mengambil barang dagangan dari luar negeri. Dibawa pulang ke Mekah. Sampai di Mekah belum dibongkar. Udah laku habis. Diborong oleh masyarakat. Karena kualitas yang berdagang. Dan kualitas dagangannya dijamin. 100% tidak ada cacat. 100% memuaskan. Yang berjualan, yang dijual. Semuanya bagus. Maka Nabi Muhammad SAW menarik perhatian seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang sangat-sangat kaya raya, seorang wanita yang kebijakannya luar biasa, seorang wanita yang kecantikannya tiada tara, seorang wanita yang pengalaman kerjanya tidak diragukan lagi, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidah Khadijah meminang Nabi Muhammad SAW dan meminta Rasul untuk meminang beliau maka Rasul pun meminang Sayyidah Khadijah maka menikahlah konglomerat ini yang luar biasa yaitu Khadijah dengan Nabi yang hartanya juga tidak sedikit Nabi yang ahli berdagang Nabi yang punya duit maka bertemulah dua orang yang mulia yang tampannya luar biasa dengan yang cantiknya luar luar biasa yang pandainya luar biasa dengan yang paling pandai di jagat raya yang akhlaknya mulia dengan sumber akhlak mulia mulia yaitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa dengan Sayyidah Khadijatul Kubra inilah bagian dari sejarah nabi yang dilupakan oleh umat umat belajar tentang solat umat belajar tentang puasa umat belajar tentang zakat Umat belajar tentang zikir, umat belajar tentang istighfar, tapi umat tidak belajar bagaimana nabinya bergerak dari satu kampung ke kampung yang lain, bagaimana rasulnya berjalan meninggalkan menegah menuju luar negeri untuk berdagang. Umat tidak belajar bagaimana rasulnya membangun karakter mulia sehingga dipercaya di tengah umat manusia yang saat itu dalam kegelapan jahiliyah. Umat tidak belajar bagaimana menjadi orang yang punya harta dan berwibawa di tengah masyarakat. Akhirnya saat ini kita menjadi manusia yang tidak mengutamakan apa yang diutamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa izah kemuliaan mulia dengan ilmunya mulia dengan akhlaknya mulia dengan pangkatnya mulia dengan hartanya mulia dengan yang dimilikinya tidak pernah direndahkan oleh siapapun saat ini kita terlelap kita mengejar yang dikejar yaitu kita mengejar dunia tapi maaf mohon maaf pangkatnya karyawan. Ini sadar enggak kalau kita ini dididik untuk jadi karyawan secara nasional? Sadar enggak? Jadi kita ini disuruh sekolah, lulus jadi apa? Karyawan. Bosnya siapa? Bosnya siapa? Pakai akal. Pakai pikir. Pakai hati. Pakai rasa. Kalian semua Dididik untuk menjadi karyawan, lantas kalian akan bekerja kepada siapa? Bekerja dengan siapa? Tapi apa yang dididikkan Nabi kepada umatnya? Janganlah kalian punya mental-mental karyawan, tapi kalian punya mental-mental yang mencetak karyawan, mental bos. Makanya, dalam sejarah kehidupan para sahabat, tidak pernah itu di waktu sholat. Di waktu sholat, kemudian tokonya tutup, tidak tokonya tetap buka. zaman tabiin waktu sholat tokonya tetap buka kenapa karena yang jadi penjaga toko adalah orang-orang non muslim mereka yang enggak beragama Islam muslimnya adalah bos bosnya ke masjid bosnya sholat karyawannya non muslim biar jaga toko biar jaga tempat-tempat untuk berjualan disitulah umat Islam menunjukkan eksistensinya menunjukkan jati dirinya orang-orang yang memang ibadahnya luar biasa dan punya kekuatan ekonomi yang menguasai dunia. Saat ini tidak, kita dikuasai. Kita dikuasai. Maka yuk mulai kita merubah pola pikir, didik anak-anak kita sejak usia dini agar mampu berwira swasta. Sejak usia dini agar mampu bekerja. Sejak usia dini agar mampu berusaha. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah ada Islam di Indonesia. Karena itulah ada Islam di Indonesia. Indonesia karena ada habib-habib dari Hadramut sana para habaib yang akhlaknya mulia para habaib yang ilmunya telah teruji luar luar biasa anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang meninggalkan kota dan negaranya untuk apa melakukan perjalanan dakwah dan dagang perjalanan dakwah dan dagang dari India sampai ke Indo ke Indonesia maka dengan kemuliaan akhlaknya Dan kemampuan di dalam berdagangnya Subhanallah Negara kesatuan Republik Indonesia Yang saat itu masih berwujud Kerajaan-kerajaan di Nusantara Yang saat itu belum ada cahaya Islam Di negeri ini Subhanallah Menjadi saat itu 90% Mengucapkan dua kalimat syahadat 90% Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 90% Mencintai Nabi Muhammad alaihi wa alihi wa wa Kenapa? Karena para ulama'nya orang-orang yang ahli berdagang. Ulama'nya orang-orang yang bukan suka pengangguran. Ulama'nya orang-orang yang akhlak dan ilmunya terbukti di dalam negosiasi, transaksi, jual-beli. Tampak Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin tahu orang ini orang baik atau bukan, maka lihat dia di dalam tiga tempat, lihat dia dalam ibadahnya. Kalau ibadahnya bagus, maka dia sudah memenuhi satu syarat tapi dia belum bisa dikatakan orang soleh, orang baik. Masih ada dua syarat lagi. Coba kamu lihat bagaimana muamalahnya, bagaimana jual beli, jual belinya. Kalau jual beli dia bagus, jual beli dia amanah, jual beli dia tidak melakukan khianah, maka dia sudah memenuhi dua syarat untuk dikatakan orang yang soleh. Tapi lihatlah yang ketiga, ajak dia melakukan perjalanan, kalau di perjalanan dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia tidak pernah memperhatikan kawannya. Maka orang yang seperti ini, meskipun sholatnya bagus, meskipun bisnisnya bagus, tetapi kalau sama yang lain gak punya empati dan tidak punya simpati, tidak punya tenggang rasa, maka orang yang seperti itu belum bisa dikatakan orang yang baik. Karena itu ikhwani rahimakumullah. Coba lihat Nabi Muhammad, saw. Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan saat itu melihat istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taalaanha kelelahan seorang wanita diajak perjalanan perang perjalanan yang bukan perjalanan ringan bukan perjalanan mau ke Eropa untuk jalan-jalan bukan perjalanan ke sebuah danau untuk menikmati keindahan alam tapi perjalanan untuk melihat yang namanya pedang bertemu pedang tombak bertemu tombak perjalanan untuk melihat darah berceceran dan bersimbah darah di mana-mana Rasul memahami istrinya dalam keadaan yang seperti ini maka beliau perintahkan pasukan untuk berjalan jauh dulu agar pasukan menyingkir sehingga tidak tampak dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maka Rasul kemudian mulai mengajak istrinya untuk menjaga hati istrinya, melihat hati istrinya, memahami perasaan istrinya, istri yang lagi jenuh dengan keadaan perjalanan, lelahnya safar. Maka Rasul berkata, Sallallahu alaihi wa sallam, Wahai Aisyah, mari kita lomba lari. Masya Allah, perjalanan perang, istrinya diajak lomba lari. Kenapa istrinya diajak lomba lari? Karena Aisyah dinikah Nabi umur 6 tahun Hidup berumah tangga umur 9 tahun Hiburan Sayyidatuna Aisyah sehari-hari adalah lari-lari dengan kawanan seusianya Permainan lomba lari adalah hiburan Sayyidatuna Aisyah di masa itu Maka Rasul ingin menghibur istrinya Maka Rasul pun mengajak lomba lari Maka saat itu Rasul pura-pura kalah Rasul melambatkan ritme larinya Rasul melambatkan lari beliau Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maka di garis finish Aisyah merasa senang aku menang mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Setelah belasan tahun, setelah kira 10, 10 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang sama dengan para sahabat yang mulia. Maka Rasul pun kembali memerintahkan sahabat, silakan kalian jalan ke depan dulu karena Rasul mau privasi Karena itu tidak ada namanya bermesra-mesraan dengan istri yang bisa dilihat oleh khalayak ramai. Yang namanya kemesraan adalah privasi pribadi. Bukan untuk di-share di medsos dan di media yang ada di dunia ini. Tapi itu milik anda bersama pasangan hidup. Bukan untuk dinikmati orang orang lain. Dicontohkan Nabi SAW. Maka, sahabat disuruh pergi sehingga tidak bisa melihat apa yang terjadi antara Nabi dan istri di tengah padang Sahara di siang hari. Maka, saat itu Nabi Muhammad SAW kembali mengajak Aisyah untuk lomba lari. Aisyah, ayo lomba lari! Masya Allah, lari! Maka hari itu larinya Nabi sungguh-sungguh, lari dengan lari yang kencang. Nabi yang usianya 60 tahun ke atas mengalahkan istrinya yang usianya masih sangat, mu, masih sangat muda. Maka di garis finish Nabi mengucapkan satu kalimat yang indah Wahai Aisyah Kemenanganku kali ini adalah untuk membalas kekalahanku tempo dulu Masya Allah Sekedar lomba lari Bermain-main dengan istri Tak pernah dilupakan Nabi Itu adalah kenangan yang menjadi kenangan yang indah Bagi beliau bersama istrinya Istrinya pun senang Ternyata suamiku tak pernah melupakan permainan kami walaupun di tengah padang Sahara dalam perjalanan yang suci. Istri merasa bahagia karena suami tak pernah melupakannya, maka Aisyah pun menjawab dengan jawaban yang diplomasi. Wahai Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, suamiku tercinta. Sungguh hari ini aku kalah bukan karena aku enggak bisa lari, tapi karena tubuhku sudah semakin berisi. Masya Allah. Indah sekali dalam perjalanan jihad sekalipun Rasul sangat punya empati punya em empati ngerti siapa yang di sekitarnya paham siapa yang di sampingnya inilah indahnya sosok pribadi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ehwani Rahimakumullah karena itu di akhir zaman ini janganlah kita bercermin kepada manusia-manusia yang ada. Janganlah kita jadikan tokoh-tokoh yang ada di mana pun sebagai panutan, tapi jadikan panutan utamamu, jadikan panutan satu-satunya dalam hidupmu, hanya satu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua sudah ada suri teladan yang terbaik yaitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang namanya panutan yang lain. Siapapun orangnya, panutan kita cuma satu, yaitu Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jangan jadikan orang yang pergi ke planet Mars sebagai panutanmu. Jangan jadikan tokoh-tokoh seperti Bill Gates maupun yang lain sebagai panutanmu. Jangan jadikan orang-orang kaya sebagai panutan kesuksesanmu. Jangan jadikan orang-orang yang berhasil dalam bidangnya sebagai panutan dalam hidupmu. Kenapa? Karena dalam semua bidang Nabi mu berhasil. Dalam semua aspek kehidupan Nabi mu yang paling sukses. Maka tidak ada alasan untuk menjadikan yang lain sebagai tokoh yang kamu idolakan. Sementara engkau abaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang bicara antariksa, Nabi telah menembus tujuh lapis langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah sampai ke Sidratul Muntaha. Jika orang bicara pesawat antariksa, Rasul telah naik buruk buruk kendaraan yang sekali langkah sejauh pandangan mata. Buruk merupakan kendaraan di surga. Tapi buruk yang ditugangi Nabi bukan sembarang buruk. Tapi buruk ini buruk yang dipilih dari sekian banyak buruk yang ada di surga. Kenapa buruk ini dipilih untuk menjadi kendaraan Nabi di malam Mi'raj yang suci? Karena buruk yang satu ini selama di surga merindukan Nabi. Selama di surga merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buruk yang satu ini tak henti-henti bersolawat kepada Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala memilih buruk yang satu ini sebagai kendaraan Nabi buruk yang paling kangen dengan Nabi maka sambillah buruk di hadapan Nabi sambillah buruk di hadapan Nabi maka buruknya gemetar buruknya gemetar Saat itu Jibril alaihissalam mengatakan, apakah di hadapan Rasulullah, apakah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa menenangkan diri, ehwanir rahimakumullah, buruk gemetar, bukan seperti gemetarnya kuda yang jin, tidak jinak, kuda yang liar, bukan, bukan seperti kendaraan yang liar, bukan, tapi buruk gemetar, karena buruk gemetar menahan rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buruk gemetar seperti gemetarnya seorang fans bertemu yang dia cintai. seseorang bertemu dengan idolanya gemetar gemetar mungkin teriak histeris itu yang dialami buruk kenapa bayangkan yang dia sayangi yang dia kangeni yang dia solawati akan naik ke punggungnya kulitnya akan bersentuh dengan kulitnya akan mengantarkannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka buruk pun kirang bahagia buruk senangnya luar luar biasa ikhwani rahimahkumullah bicara kendaraan antariksa, Rasul kita telah naik kendaraan yang terhebat di jagat, di jagat raya. Maka jangan menjadi orang yang dikit-dikit gumunan, kata orang Jawa. Dikit-dikit menjadi orang yang, ah, oh, ah, oh, 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 Masya Allah, kamu punya Nabi, udah bisa semuanya. Nabi Muhammad SAW, ketika hari dilahirkan, cahaya beliau telah menjadikan dinding rumahnya menjadi tidak ada, tapi tetap ada sesuatu yang aneh, luar biasa. Bagaimana dinding yang ada menjadi tidak ada Tapi tetap ada Saat itulah ibu Nabi Dan empat wanita yang mendampingi persalinan yang suci Yaitu Sayyidah Syafa' Ibunya Sayyidina Abdurrahman bin uh, uh, Abdurrahman bin Auf Kemudian Sayyidah Fatimah binti Abdullah Kemudian Thuwaibah Kemudian Ummu Aiman Empat wanita yang mendampingi proses lahirnya Nabi Muhammad SAW melihat dari tubuh Nabi muncul cahaya yang cahaya itu menyebabkan kerajaan yang ada di Suriah, kerajaan yang ada di Suriah tampak di depan mata. Bisa kita bayangkan Suriah 2000 kilo, 2000 km dari Mekah Al Mukarramah tampak persis di depan mata Ummu Iman, tampak persis di depan mata Ibu Nabi Muhammad sallallahu Kalau kita nggak pernah lihat yang namanya Star Trek, enggak pernah lihat Star Wars, kita nggak paham apa yang terjadi. Tapi kalau Anda lihat khayalan orang-orang barat, hayalan orang-orang kufar, khayalan orang-orang kafir tentang yang namanya target, ada yang namanya gerbang bintang, gerbang cahaya. Kalau kita melangkah, kita pindah ke tempat yang ada di sebelah sana. Padahal itu di satu ruangan yang sama menjadi dekat jarak yang jauh karena adanya lompatan cahaya yang luar luar biasa. Itulah yang terjadi saat sumber cahaya yaitu baginda yang suci Muhammad SAW terlahir ke dunia ini. Maka ruangan Nabi berubah menjadi gerbang menuju jagat raya. Karena itu dikatakan oleh Fatimah bin Abdullah yang ikut menyaksikan kelahiran Nabi, "Kami melihat bintang di langit tampak dekat sekali dengan kami sehingga aku mengira dia akan jatuh ke pangkuanku." Allahumma salli wa wa barik 'alaihi wa 'ala Karena itu jangan jadikan siapapun sebagai panutan. Jadikan nabimu panutan. Jangan jadikan siapapun sebagai idola. Jadikan nabimu idul, idola. Kalau engkau mengidolakan seseorang karena dia sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau memang cinta dengan seseorang karena orang ini sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Ikhwani Alhamdulillah. Al Idris berikutnya telah hadir di hadapan saya. Ini malam ini katanya ada dua Al Idris. Ya, ada dua Al Idris. Al-Idrus pertama sudah ada dan berbicara. Al-Idrus berikutnya sedang menantikan waktu untuk ber, berbicara, dan sangat tidak adil kalau Al-Idrus yang ini banyak bicara. Ya, banyak bi bicara itu sebuah ketidak, ketidakadilan, maka saya tidak akan banyak banyak bicara. Saya akan segera mengakhiri pembicaraan ini dengan satu hal tentang sholawat, tentang sholat sholawat. Insya Allah bisa menjadi bekal buat yang berbicara dan yang mendengar sampai kapanpun juga. Amin Allahumma. Amin. Uh, fakta sholawat menurut para habaib dan para guru ya para guru para kiai ahlu sunnah wal jamaah satu-satunya amalan yang tidak tidak pernah ditolak hanya sholawat satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak hanyalah sholawat. Kalau sholat, kamu enggak khusuk ditolak. Puasa, nabi ngomong, berapa banyak orang yang puasa enggak dapat kecuali haus dan dan, lah, dan lapar. Tapi ada satu amalan yang enggak mungkin ditolak. Amalan itu namanya sholawat. Allahumma salli wa alih. Tapi banyak orang yang kemudian mempertanyakan, "Kok bisa sholawat enggak ditolak?" Sementara kok sholat ditolak, kok bisa begitu? Ini kok seperti mengagung-agungkan sholawat ini. Ini seperti kok terlampau lebih terhadap sholawat. Na'udzubillah min dhalik. Dikatakan mengagungkan sholawat, lebih sama sholawat. Lah emangnya sholawat itu, itu apa? Sholawat itu apa? Eh, kalau kita memang lebih sama sholawat, mengagungkan sholawat, emang wajib, harus. Kenapa? Karena sholawat adalah perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma وسلم salli wa sallim wa barik ala 'alaihi Coba lihat perhatikan ayat ini. Yang merintah siapa? Allah. Yang diperintah siapa? Mukminin mukminat. Inna Allah sesungguhnya Allah yang merintah Allah dan Allah yang ngomong sesungguhnya Allah senantiasa solawat sama Nabi sesungguhnya malaikat malaikat Allah selalu solawat sama Nabi. Eh kalian 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 yang beriman. Eh hey, ya ayuhal ladina amanu. Hey kalian yang beriman. Sallu alaihi sallimu taslima solawat dan salam yang banyak dan baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada sahabat. Maka sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Datang hadap Rasulullah. Ya Rasulullah, amma salam kot arafna. Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami paham. Mengucapkan salam kami paham, sudah ngerti. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Udah tahu kalau salam. Tapi kalau solawat, solawat itu artinya doa. Solawat itu artinya doa. Nah ini kami disuruh mendoakan engkau yang nyuruh Allah. Nah doain apa? Doakan ah? apa? apa? Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kecuali satu ini. Sampaikan saja ke Allah, kulu. Sampaikan saja kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhir hadis. Oka Makallah SAW. Jadi Rasulullah cuman mengajari umatnya untuk mengucap ini itu bukan ajaran tentang bentuk solawat. Jadi jangan salah. Ini bukan tentang bentuk solawat, tapi ini tentang kaifiyah, cara, metode bersolawat. Kalau ada orang menjadikan hadis ini dalil, inilah dalil solawat cuman ada itu. Gak boleh solawat yang, yang lain. Maka itu jelas-jelas salah. Kenapa? Karena masih banyak solawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang bentuknya lain dan banyak pula solawat yang disusun oleh para soha sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in lantas ini apa ini bukan tentang bentuk solawat tapi cara bersolawat definisi apa itu solawat solawat maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya sampaikan pada Allah kepada Allah Allahumma sholli ala Muhammadin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin coba diterjemahkan Allah mengatakan, hei mukminin, kalian sholawat dan salam sama Nabi ya. Kita jawab, ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Nyambung nggak ini? Tadi yang nyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Kita. Terus kita nggak paham, nanya sama na? Nabi. Ya Rasulullah, gimana caranya sholawat? Maka Rasulullah ngajarin, ya udah sampaikan saja sama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba diterjemahkan itu apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersholawat, ketika Allah mengatakan, Sallu alaihi wa taslima. Kalian semua sholawat dan salam kepada Nabi ya mu'min. Kita jawab, ya Allah tolong kamu saja yang sholawat. Ini lucu atau enggak lucu? Ini? Aneh atau enggak aneh ini? Kenapa Nabi enggak ngajarin umatnya bersholawat? Tapi justru Nabi ngajarin umatnya minta Allah yang bersolawat. Jadi, Nabi nggak pernah ngajarin kita bersolawat, tapi Nabi ngajarin kita minta kepada Allah agar Allah yang bersolawat. Kenapa? Karena tidak ada satu makhluk Allah yang bisa bersolawat seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangking besarnya Nabi Muhammad SAW, sangking agungnya Rasulullah SAW, maka tidak ada yang sanggup bersolawat seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ngajarinnya serahkan saja sama Allah. Kan Allah yang nyuruh. Ya udah, suruh aja Allah. Allahumma sholli ya Allah, tolong kamu yang bersholat solawat Maka Allahnya ngejawab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi." Aku Allah udah terus selawat sama Nabi. Para malaikat juga udah selawat terus sama Nabi. Kalianlah yang selawat. Kita kembalikan lagi, ya Allah. Kamu tolong, kamu yang sholawat. Allah jawab, "Aku udah sholawat." Malaikatku juga sholawat. Kirilan kalian yang sholawat, kita bilang, "Ya Allah, tolong kamu yang sholawat." Pertanyaan saya berarti pernah tidak kita sholawat? nggak pernah. Makanya, ketika orang bersholawat, yang sholawat siapa? Yang sholawat siapa? Allah, kita ngapain? Minta, kita minta minta dan kita minta apa minta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mintanya untuk Rasulullah bukan untuk yang lain ya Allah tolong kamu yang selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu ulama mengatakan selawat tidak mungkin ditolak kenapa nggak mungkin ditolak karena yang berselawat Allah yang berselawat Allah maka nggak mungkin ditolak dari sinilah maka muncul ajaran dari habib-habib yang ada di jagat raya dan muridnya para habaib. Apa itu? Kamu punya hajat, solawatin. Allahumma sholli ala Kalau punya hajat baca solat, solawat. Kenapa? Karena dulu ada satu, ada tiga manusia berada dalam gua, pengen selamat dari gua tertutup batu, nggak bisa bergerak, didorong batunya tiga orang dorong, batunya nggak bisa gerak. Maka saat itu masing-masing sudah tidak menggunakan tenaganya lagi. Tenaga enggak mungkin bisa. Maka mulai minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Urusannya geser batu nih. Urusannya geser batu. Bukan selamat dari neraka. Bukan selamat dari siksa kubur. Urusannya batu. Dunia urusan batu. Minta tolong sama Allah. Minta apa? Ya Allah tolong kalau amalku yang satu itu engkau terima ya Allah. Tolong geser batunya digeser dikit sama Allah. Yang satu juga bilang yang sama. Ya Allah kalau amalku yang satu itu engkau terima, tolong geser batunya. Digeser dikit dikit batunya sama Allah Ta'ala. Ya Allah kalau amalnya ini kamu terima, tolong geser batunya. Tiga-tiga doanya sama. Minta batunya digeser kalau amalnya diteri, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkat yang namanya tawassul berjamaah dengan amal soleh. Batu yang besar bergeser dan cukup orang untuk keluar dari mulut-mulut gua. Itu masing-masing mengatakan kalau amalku diterima. Sementara amal yang tidak ditolak adalah sholah, sholawat. Makanya kalau kamu pengen batumu tergeser, hambatan dalam hidupmu tergeser, hajat-hajatmu yang susah itu menjadi terwujudkan, maka pakai amalan yang gak mungkin ditolak, amalan yang pasti diterima sebagai tawasulmu. Makanya para habaib mengajarkan, kalau kamu punya hajat, baca maulid simtuduror. Kamu punya hajat, baca itu burdah kamu punya hajat baca naria kamu punya hajat baca munjia baca solawat 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 baru minta sama Allah Ta'ala Ya Allah tolong berkat maulid tadi Ya Allah berkat naria Ya Allah berkat munjia tawassul dengan solawat wujudkan hajatku wujudkan hajat kami itu yang pertama yang kedua karena juga Rasul mengajarkan kalau mau doa awali dengan solawat akhiri dengan solawat doa yang tidak diawali dengan solawat dan tidak diakhiri dengan sholawat, gak dibuka sama sholawat, gak ditutup sama sholawat, sehebat apapun orangnya berdoa, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau doa awalnya sholawat, tutupnya sholawat, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan, siapa yang jalan ke Allah, gak bawa Nabi Muhammad SAW, pasti ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mau mengucapkan Ya Allah aku iman sama Kamu, Ya Allah aku percaya sama Kamu, tapi enggak mau mengucapkan percaya sama Nabi Muhammad SAW. Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau ada orang solat sehebat apapun solatnya, atahiyat akhir enggak mau solawat sama Nabi. Solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau ada khatib khotbah Jumat, sehebat apapun khotbahnya menggambarkan dunia. tapi enggak solawat sama Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Jumatnya ditolak khutbahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak salat Jumatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa nabimu, enggak bawa nabimu, enggak bisa. Nabi Adam Alaihissalam udah pernah di surga, mau masuk surga lagi sampai depan pintu surga. Ketok minta pintu surga dibuka, maka apa jawaban pintu? anta siapa kamu? Adam, saya cuma boleh buka pintu ini untuk Muhammad SAW dengan umatnya. Kalau Muhammad dengan umatnya udah masuk, baru yang lain boleh masuk. Jadi kalau nggak bawa Nabi Muhammad nggak bisa masuk. Bawa Rasulullah dulu, baru bisa ma baru bisa masuk. Karena itu Ikhwan rahimakumullah, jangan sia-siakan ini. Sederhana para Habaib dan para ulama mengajarkan, duduklah di majlis Maulid, duduklah di majlis solawat. Karena dengan seperti itu nggak sadar dosa terampuni, hajat terkabulkan, masalah selesaikan. Inilah amalan tariqah Alawiyah, jalannya para haba habaib. Sederhana tapi penuh dengan mak dengan makna. Karena itu alhamdulillah saya sudah teriak-teriak seperti yang diperintahkan. Dari Solo itu biasanya lemah lembut, tapi katanya saya sukanya teriak teriak-teriak. Padahal enggak juga. Kalau menyaksikan ceramah saya di channel YouTube saya, makanya belum subscribe segera subscribe. Channel YouTube Habib Novel, Alidrus. terus segera subscribe. Anda akan melihat betapa lembutnya saya. Ya betapa lembutnya saya. Tapi kalau lagi masuk Jakarta, kadang-kadang, ya saya meniru gaya Betawi, menyesuaikan dengan kondisi lokal. Masak di tengah orang Betawi, orang Jakarta, ceramahnya seperti ceramah sama orang Solo, Enggak pas. Ya ritmenya harus disah, disamakan. Anda kalau main bulu tangkis itu, kalau musuhnya ahli nyemet, ya, terus Anda aja cuman, nah, akhirnya musuh mengatakan, ya udah aku ngaku kalah aja deh, mending bubar gitu ya. Gak seru, mainnya gak? Gak seru. Makanya saya teriak-teriak di sini, biar apa? Biar terasa kalau betul-betul saya berada di Jakarta, di Jakarta, bukan di Surah, Surakarta. Itulah alasan. Kenapa kalau di Jakarta Habib Novel tampak suka teriak-teriak, mengikuti gaya yang ada saudara-saudara. Maka saya ingatkan Anda semua segera subscribe channel YouTube saya. Habib Novel Al Idris. Gratis subscribe dan tidak ada iklan insya Allah. Itu murni dibuat untuk dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang belum pesan buku terbaru saya, yang berjudul telah hikmah 40 hadis arba'in nawawiyah, silahkan segera PO, ya pre-order dulu karena stok terbatas. Gaya dulu ya. Karena stok ter terbatas. Di buku itu udah saya kumpulkan beberapa syarah dari Arba'in Nawawiyah. Jilid satu isinya 20 hadis. Silahkan cari di channel Youtube Habib Novel Al-Idrus. Keterangan lengkap ada di sana. Ya makanya kalau sampai nanti Anda tidak subscribe setelah majelis ini, maka jangan ngaku teman saya. Jangan ngaku teman saya. musuh nggak punya niatan. Terakhir saya mengundang Anda semua untuk pasang niat hadir pasang niat hadir. Jadi kalau pasang niat hadir aja nggak mau, uh keterlaluan. Kapan itu? Jumat depan 22 November jam 8 malam Pak Dal Isha, di Majelis ar raudhoh Solo. Untuk hadir Maulid Akbar Majelis ar raudhoh Setiap Jumat terakhir bulan Rabiul Awal. Itu saya buat Maulid ak Akbar. Nah, saya undang Anda semua. Sangat tidak adil ketika saya diundang ke sini saya hadir. Tapi ketika saya mengundang Anda, Anda tidak hadir maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin, kalau ada orang berbuat baik, minimal balas dengan kebaikan yang serupa. Betul? Saya udah datang ke sini, maka Anda harus pasang niat hadir ke Solo. Jumat 22 November. Pasang niat, gak hadir gak apa-apa. Semakin gak hadir, semakin senang. Kenapa? Repot kalau hadir semua. Iya, pasang niat. Nah, kalau udah bangsa niat, namanya niat itu muktarinun bebele Harus ada aksi. Aksinya apa? Saya akan hadir Habib, tapi lewat channel YouTube Anda. Maka mulai malam hari ini subscribe YouTube Habib Novel Al Maka itu bukti namanya niat ha hadir. Hakata wal Ingat semua ya. Nomor satu, kita harus punya semangat. Jangan jadi karyawan, tapi jadi bos. Jangan sampai kita jadi karyawan di negeri sendiri. Kita harus jadi bos di negeri kita yang kita sangat cintai ini. Kemudian yang kedua, jangan elu-elukan yang lain, tapi elu-elukan Nabi jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan sejak sejati. Yang ketiga, jangan remehkan solawat, jadikan solawat sebagai andalan dan pegangan, karena solawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum, insya Allah berkah buat yang bicara dan mendengarkan. hagaza mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته